Halo teman-teman, kali ini saya ingin membagikan video tutorial bagaimana cara membuka ventilasi ya, dan juga spoiler dari helm KYTN FJ. Oke teman-teman, kita akan buka dulu area ventilasi atas ya. Untuk membuka ventilasi atas, teman-teman harus membuka dulu penutup ventilasi ya. Ini kita buka dulu, setelah itu kita cungkil ya menggunakan obeng min. Di sini ada lubang yang bisa kita pakai untuk mencungkil ya. Oke, saya akan dekatkan kameranya. Oke, ini ada lubang ya teman-teman. Setelah kita buka penutup ventilasinya, di sini ada lubang, kita masukkan obengnya ke area lubang ventilasi, terus kita cungkil ventilasinya pelan-pelan, nah, dan lepas ya. Oke, tadi saya sekali cungkil langsung lepas ya. Sebetulnya mencungkilnya itu dari arah sini lalu ke dudukan yang belakang, baru di sini yang terakhir. Untuk bentuknya sendiri seperti ini. Oke, setelah terbuka seperti ini, kita bisa membersihkan area ventilasinya ya. Setelah itu kita ke ventilasi satunya. Seperti cara yang tadi, kita buka dulu tutup ventilasinya seperti ini, lalu kita cungkil melalui lubang ventilasi. Lalu kita angkat sedikit-sedikit ya. Oke, sudah terangkat. Oke, langsung lepas ya teman-teman. Tapi kalau memang teman-teman sekali cungkil itu kesulitan, jadi urutannya angkat dulu yang bagian ini, lalu bagian yang belakang, baru yang bagian satunya di sini. Jadi ada tiga dudukan ya. Tapi yang ini saya sekali cungkil di bagian sini bisa langsung lepas. Sekarang kita melepas spoiler belakang ya teman-teman. Ini dia spoilernya. Di sini kiri kanan perekatnya double tape. Nah, kita buka dulu area samping ya. Udah lepas ya teman-teman. Sekarang kita ke sisi satunya, kita panaskan dulu agar double tape nya sedikit melunak. Kita bantu pakai obeng pipi.
kita lepas. Nah, di sini ada dulu kan ya teman-teman, kita lepas seperti ini. Ini juga ada lagi satu di sini. Oke, posisinya kebetulan sudah terbuka ya. Setelah itu kita lepas dudukan yang di bawah ini teman-teman. Kita tarik dan lepas. Dan dudukannya seperti ini. Setelah lepas seperti ini, kita bisa membersihkan area ventilasi di spoilernya teman-teman. Oke, saya juga akan mereview proses pemasangannya kembali ya. Ini berhubung akan saya repaint, jadi nanti double tipnya akan saya ganti dengan yang baru. Tapi sebelum merepaintnya, saya akan mereview dulu proses pemasangannya kembali ya, dari ventilasi dan spoiler helm NFJ ini. Kita masukkan dulu dudukan yang di ini ya, di atas seperti ini. Oke, sudah masuk. Lalu bagian bawah, lalu bagian samping sudah masuk ya, empat dudukan sudah masuk. Dan terakhir adalah ini area samping, harus pakai perekat double tip nanti ya. Oke, sekarang ke ventilasi atas untuk memasangnya. Teman-teman dahulukan dulu sisi yang ini teman-teman, dudukan yang ini kita masukkan seperti ini, lalu bagian belakang. Lalu bagian ini ya sudah masuk ya. Lalu yang sebelahnya juga sama, kita masukkan dulu sisi sebelah ini teman-teman. Kita masukkan sisi yang sebelah ini, lalu bagian belakang. Oke, sudah masuk. Sekarang bagian yang atas sudah masuk ya, aman, tidak patah. Oke, itu tadi review proses cara membuka atau membongkar ventilasi dan juga spoiler dari helm KYT NFJ. Semoga video tutorial ini bermanfaat ya buat teman-teman yang ingin membersihkan atau ingin mendetailing atau ingin merepaint helm NFJ nya Jangan lupa like dan subscribe channel saya ya, agar terus berkembang dan memberikan informasi yang unik dan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.